Assalamualaikum dan selamat malam. Okay. So dekat sini ada sebuah reel Shimano Forcemaster 601. So cara-cara untuk menukar bahasa dalam sistem Shimano ni. So pada asalnya sistem ni berbahasa Jepun ni dalam ni. So saya dah ubah untuk permulaan yang tak tahu. Cara nak mengubah bahasa, kita tekan button ni dalam 5 saat. So dia akan keluar menu lah. Pada mula-mula dia akan keluar menu dalam bahasa Jepun lah. So kita tak apa, kita select ya. Tekan bawah ni sehingga kita jumpa language. So kita tekan ni ok lah. Ni button pick up ni jadi button ok. So kita tekan. So kat sini ada Jepun, English, Jepun, English. So kita pilih English lah kan. Okay. Kemudian cara kita nak buat demo. So kita pilih demo. Okay, demo ni kita pilih okay. So kita pilih on. So sekarang ni dia dah demo on lah. So kita tekan button. Okay, sekarang ni dah. Okay, ni mulalah. Okay, untuk model ni kalau kita tekan atas biasa dia power naik kan. So dia tak balik, kita kena tekan bawah. So ada satu kelajuan, dua, tiga, empat, 5, kita ada 17. Tengok high ni paling laju lah, paling laju 30. Ok, laju. So untuk kita matikan demo ni, kita tekan button ni 3, dalam 3 atau 5 second. Kita select, tekan atas ataupun tekan bawah, kita tekan ok. Kemudian kita off balik. Kemudian kita kembali. Okay, kembali. So harap video ni, mungkin ini video pertama dalam berbahasa Melayu. So harap dapat membantu tuan-tuan di luar sana. So jangan takut nak beli. Okay, saya dah ajar. Saya nak faham benda ni pun lama ya. Sebab sebelum ni saya dah ada 3000 MK, kita ada Command, CXP. Mungkin yang ni saya akan letak dekat rod motif ni. OC ni kena tidur lah. Okay, okay guys, semoga berjumpa lagi. Okay, bye.